Pemirsa, demonstran terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan polisi saat berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Ponorogo, Jawa Timur pagi tadi. Massa mendesak ingin menyampaikan aspirasi ke Presiden saat demo di Kecamatan Siman, Ponorogo. Saling dorong terjadi saat massa berusaha menerobos barikade polisi. Massa berusaha menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden yang melakukan kunjungan kerja ke Pondok Gontor Darussalam. Massa menuntut penanganan kasus korupsi Dinas Pendidikan yang melibatkan mantan Wakil Bupati Yuni Widyaningsih segera dituntaskan. Karena gagal bertemu dengan Presiden, demonstran berencana menyampaikan pengaduan melalui surat.